Terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati, menjalani persidangan. Putri dimintai keterangan sebagai saksi dari tiga terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Putri Chandrawati menjalani persidangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam persidangan ini, Putri menjadi saksi tiga terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Putri bersama pihak kuasa hukum meminta kepada majelis hakim agar persidangan berlangsung tertutup. Namun majelis hakim memutuskan sidang berlangsung terbuka. Saya bertemu dengan suami saya di ruang nonton. Suami saya sudah duduk di situ. Lalu saya duduk di sebelah suami saya. Lalu saya menceritakan tentang peristiwa di Magelang tanggal 7 Juli. Kemudian? Lalu suami saya marah. Terus menarik-narik napas dalam tanpa berkata-kata, lalu menangis, dan saya pun nangis. Persidangan kemudian digelar tertutup begitu memasuki pembahasan terkait pelecehan seksual.